Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini bertemu kembali dengan Abah D dan juga Cikgu Linda. Okey, kami hari ini bersama dalam satu program untuk membina modul. Dan dalam kesempatan ini kami nak perkenalkan inovasi yang dibuat oleh Cikgu Linda dan berkolaborasi dengan Abah D, Cikgu Linda dan kami semua. Okey, baiklah. Jadi Linda, novel untuk Pantai Timur Linda, iaitu novel Pantai Kasih dan juga Bima Sakti Menari. Jadi pada hari ini, Abah D nak tunjuk apakah inovasi Cikgu Linda untuk molekul novel iaitu Bima Sakti Menari untuk tingkatan 5. Jadi mudahnya untuk anak-anak pelajar di luar sana memahami dan juga rakan guru apabila adanya peristiwa-peristiwa yang dibuat dalam modul jadual utama temanya. Jadi daripada peristiwa ini, mengikut urutan jalan cerita dapat memudahkan lagi pelajar memahami. Apa kata Cikgu Linda? Okey, daripada satu peristiwa ini adalah banyak perkara. Jadi dengan sehelai dan seberat 2 gram lebih kurang dengan harga RM2, pelajar boleh menguraikan cerita dan juga soalan-soalan ditanya dalam soalan novel. Misalkan kita ambil peristiwa yang ketiga, iaitu bagaimana peristiwa Nurul Hafsa berani untuk membentangkan projek yang dia hajat, iaitu untuk memulihkan kembali Sungai Kuantan, untuk menghidupkan kembali alam sekitar di situ. Jadi daripada peristiwa itu, Cikgu Linda dah punya idea, dia buat kita pecahkan molekul-molekulnya, iaitu kita boleh ambil beberapa nilai. Antaranya adalah titik, memperlihatkan bagaimana titiknya Nurul Hafsa dan dibantu Muhammad Kafi untuk pulihkan kembali keadaan alam sekitar itu untuk memastikan ikut hidup warna-warna. Kemudian kita juga ada kerjasama. Okay, macam mana kerjasama? Kerjasama Nurul Hafsa dan Muhammad Kafi bekerjasama membentangkan untuk memelihara alam sekitar di depan siapa? Apa ni, Menteri Besar, orang-orang kenamaan. Itu juga sama dengan saya dengan Cikgu Linda bekerjasama. Okey, kemudian kita buat yang sebelumnya, yakin. Jadi daripada peristiwa yang sama, kita boleh olah pelbagai unsur yang positif seperti yakin, prihatin, berani, tanggungjawab. Jadi berdasarkan peristiwa ini, maka pelajar boleh melatih diri mereka untuk berfikiran arah tinggi, hebat untuk menjawab soalan. Dan dalam pada masa sama juga, pelajar juga boleh menjawab soalan-soalan seperti soalan kebat. Kalau dia tanya unsur suspen, jadi pelajar akan tanya-tanya, adakah Nurul Hafsa dan Muhammad Kafi ini dapat membentangkan dengan baik di hadapan Menteri Besar. Jadi unsur suspen. Dan juga pelajar juga boleh menjawab dari segi apa ni, plot cerita perkembangan, sebab kami dah dalam bentuk urutan cerita memudahkan pelajar. Jadi anak-anak di luar sana nak tahu lanjut, kenalah diri RM2 je. Kalau kedai RM2 boleh jual RM2 barangannya, maka Cikgu Linda dengan RM2 juga. Yang pastinya apa yang kami buat adalah untuk kebaikan kita bersama. Dan jangan lupa dapatkan modul ini untuk Pantai Timur, boleh kontak Abah Din. Dan kami juga boleh dapat Cikgu yang kat sana, kalau ada Cikgu Linda juga boleh berhubung. Baiklah, jadi jangan lupa dapatkan molekul Bima Sakti Menari. Thank you.